Jadi apa lagi? Jadi apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Jadi apa lagi? Pertama kali kita bertemu, sadarkah kamu aku yang selalu di sampingmu? Dia datang dan kau pun meragu. Pikir ulang kali kepadaku, kau segalanya di benakku, tapi hanya dirinya. Hai, hello, what's up everyone, back again with me your boy Glenn Samuel. Dan sekarang hari ini juga adalah salah satu hari yang sangat amat bersejarah buat gue. Gue senang banget karena hari ini adalah hari syuting MV debut single gue. Sumpah ini luar ekspektasi gue banget, dari mulai lagunya, dari mulai hasil meeting dan segala macam. Very excited, dan semoga kalian semua bisa menerima persembahan dari gue ini dengan baik. I love you all. Jadi sekarang gue mau kenalin ke kalian siapa aja nih orang-orang luar biasa di balik MV ini. Kita mulai aja ya, gue kenalin satu-satu. Yuk. Gue pengen kenalan ke kalian semua. Ini adalah stylist gue hari ini, Kak Kristio Tanada. Halo Kak. Baik. Gimana kabar? Baik ya. Nah, kira-kira style gue hari ini tuh bakal dibikin kayak gimana? Boleh jelas sedikit? Sesuai sih sama corporate kamu. Jadi pastinya colorful, terus streetwear, lebih edgy aja sih. Lebih oke lah buat MV, lebih proper. Ya, ada berapa look aja nih? Prepare sih 6. Prepare 6 look. Oke. Okay. Lebih banyak. Lebih banyak. Nanti kita lihat aja bakal jadi seperti apa. Oke. Kita move ke Arabnya kembali. Kalian, ini dia otak dari MV ini. Siap. Terbaik. Enggak. Kak Krimi Pandas. Kalian pasti udah gak asing lagi dong. Dia ini video-videonya pasti luar biasa banget yang pernah kalian lihat mungkin di video klipnya Kak Eka dan kawan-kawannya. Siap. Jadi Kak, gimana nih hari ini syutingnya, temanya kayak gimana, jalan ceritanya kira-kira gimana? Singkat aja. Boleh. Jalan ceritanya sebenarnya enaknya karena ini pengalaman pribadi. Jadi gue tinggal baca liriknya sama diceritain dikit sama Glenn, habis itu ya udah gue bisa dapat. Ya ibaratnya ini perjuangan lelaki yang disia-siakan lah. Tapi emang begitu harusnya. Harus stay strong. Siap gitu lah. Pokoknya ditonton aja boleh. Ya sama aku pengen nanya nih. Kira-kira konsep ruangannya, lightingnya tuh pengennya kayak gimana nih Kak? Karena dengan ini sama Krimi Pandas udah pasti warna-warni. Udah pasti warna-warni ya kalau cuman. Kayak gitu sih dengannya. Kan di sini ruangannya bohemian gitu, tapi nanti kita set lagi beda biar nggak terlalu mainstream. Iya, yeah. Terlalu mainstream. Kayak gitu sih palingan. Oke, masalah kayak gimana? Terus aja, oke? Kita move ke jeng. Ini dia lawan main gue nanti di video klip ini. Ada Avella di sini. Nah, kira-kira kalian pengen tau nggak sih Avella ini tuh tinggalnya di mana? Dia tuh sebenarnya itu memang udah biasa on cam atau enggak, pengalamannya gimana di bidang menjadi talent model ini. Ini banget ya, model video klip banget ya. Gimana Vela, udah berapa lama nih menjalani karakter sebagai seorang model MV gitu? Ikon udah pernah belum? Belum, aku bener-bener ini kayak aja sih sebenarnya. Demi apa ini iseng-iseng? Guys, iseng-iseng dong, tapi iseng-iseng maksudnya gini loh. Iseng-iseng berarti berapa kali nih? Udah berapa kali? Ini yang kedua, setelah yang kemarin pertama kali sama Bang Eka juga kan. Ini yang kedua. Nah, gimana tuh kemarin tuh dikabarin sama Bang Eka tuh kayak gimana waktu MV Memory sama yang ini singkat aja? Jujur, sebelum itu kan aku ditawarin sama si Panda Eka. Aku gak tau Bang Eka tuh siapa. Oh iya, Demi. Dia tuh viral banget di YouTube loh, Vela. Mau banget. Jarang banget nonton YouTube. Oh, jarang banget nonton YouTube. Berarti bisa dibilang Vela ini biasa anak kuliahan banget biasanya kalau jarang nonton YouTube, ya? Iya. Udah lulus? Udah. Kalau udah juga. Jadi buat kalian semua yang mikir bahwa dia masih underage, kalian salah. Vela umur berapa Vela? Umur 22 tahun. Dia 22 tahun dan dia sudah lulus dan saya belum. Oke, semoga hari ini lancar. Kalian mau lihat acting kita kayak gimana nanti? Saksikan aja terus ya. Sip.
Bangun. Nah, Devo, lu sekarang hari ini lu jadi apa di sini nih? Yang ramein aja lah. Ramein. Jadi lu ini ekstras ya? Iya, ekstras. Selain lu mengurusin gue hari ini full, lu juga akhirnya hari ini dapat part. Iya, jadi gue nanti baju gue lebih heboh dari ini ya. Oh, dari gue. Jadi kan aja tunggu aja. Jadi kalian bakal lihat kalian yang pengen lihat dia stylenya kayak gimana. Kalau kalian yang sering ngikutin Insta story gue, kalian pasti tahu kan keseharian dia tuh kayak gimana. Dan kalian penasaran sama baju dia kayak gimana? Ikutin terus aja, oke? Okay? Udah. Cabut. Nah, luar biasa ini. Gimana kak hari ini kesibukannya ngapain aja ya hari ini? Apa sih hari ini yang kamu makeupin si handsome and very talented ini? Wow. Yang jarang ketemu semenjak idol ini. Iya. Kira-kira aku mau di makeupin bagaimana nih, sesuai apa lukaku atau nanti agak sedikit di gimana ya, digarangin lagi atau di gimana? Sesuai ya, jalan aja. Jadi nanti fansnya nyerbu aku di Instagram juga. Ya pasti aku doain sukses buat amin, singlenya. Terima kasih banyak. Siap. Kita lanjut ke. Boleh memperkenalkan diri kak, kakaknya? Aku fans dari SMA. SMA di sini dia akan mendandani beberapa ya Vela sama Husein ya, sama yang sama si talent cowoknya. Gitu. Jadi kira-kira look mereka hari ini akan dibuat seperti apa nih? Kalau Husein? Husein sih ya dandy-dandy. Dandy-dandy gitu ya. Terus kalau Vela mau bikin kayak Korean style. Gemes-gemes gitu ya. Begini-begini. Oke, kita move. Nah, ini juga adalah salah satu talent nanti. Talent. Ini anjing gue namanya Benji. Benji juga bakal masuk di ini ya. Masuk video klip nanti ya. Nanti dia juga bakal pakai baju dan pokoknya orang-orang terdekat gue termasuk anak gue nih Benji akan masuk di video klip gue juga. Jadi buat kalian yang pengen lihat keseluruhannya kayak gimana, kalian pokoknya saksikan terus. Oh ya, ada beberapa talent yang belum datang juga dan pengen aku kenalin ke kalian. So kalian pantengin aja terus vlog ini, ikutin terus kegiatan hari ini sampai terakhirnya nanti kayak gimana. Oke, okay. Dadah, kasih paunya. Dia tak mampu buatmu bahagia, sebagaimana aku selalu buatmu tertawa. Setiap ku buktikan cintaku, setiap itu juga kau datang padanya. Kau segalanya di benakku, tapi hanya dirinya di matamu. Kau tunggu apa lagi? Masih kau harap ya kembali. Nah, ini adalah look gue yang pertama. Kira-kira ini temanya apa? Kita tanyakan kepada yang berwajib ya. Kak Tio, ini gimana kak? Ini looknya tentang apa? Nah, look pertama ini dapat dari Dirty, shout out to Dirty. Karena scene pertama itu ceritanya dia lagi datang ke tempat ceweknya, jadi pengennya lebih casual aja sih. Lebih apa ya, lebih related ke orang-orang kalau datang ke tempat ceweknya kayak gitu. Gitu, jadi masih tetap colorful ya? Tetap colorful, soalnya semuanya ada garis benang merahnya, tetap colorful aja sih, playful. Jadi seperti itu loh pertama gue, mulai tuh gue yang kedua, ketiga, dan selanjutnya lagi, ikutin terus. Jadi apa lagi? Pertama kali kita bertemu, sadarkah kamu aku yang selalu di sampingmu? Dia datang dan kau pun meragun, pikir ulang kali kepadaku. Kau segalanya di benakku, tapi hanya di...
guys, ini parah. Yang bikin susah itu apa? Menyatukan chemistry di antara kita berdua. Itu susah banget, kita baru ketemu hari ini dan kita harus melakukan scene orang pacaran. Itu susah. Epic kalau ini bakal jadi bagus, luar biasa sih. Berarti kita bisa untuk main film ke depannya. Oke. Segalanya di benakku, tapi hanya dirinya di matamu. Jadi kau tunggu apa lagi? Masih kau harap dia kembali? Dunia pun tahu bahwa hanya aku. Come on, break it down, baby. Dia tak mampu buatku bahagia. Sejauh ini baru satu scene. Masih pagi santai. Semangat tuh, harus semangat sampai malam. Sampai malam ini target kita. Oh, iya. Sampai sore. Jalannya di benakku, tapi hanya dirinya. Ya, jadi gue sekarang sedang membangun chemistry lebih lagi, ngobrol-ngobrol aja sih biar nggak canggung lagi kalau misalnya mau beradegan nanti gitu, biar tidak mempersulit beliau di depan saya ini untuk mendaerah kami karena kami baru pertama kali ketemu, jadi emang agak sedikit sulit ya, maklum. Kalau memang ada kritik dan saran nantinya di video klip gue, mungkin gue terlalu canggung atau gimana, silakan mencibir saya di kolom komentar di bawah ini, nanti akan saya balas beberapa tahun kemudian. Okay. Scene satunya luar biasa ini ya, agak sedikit menegangkan ya, sulit karena kita di situ harus beradegan berpelukan dan kaget, dan itu semuanya one take, jadi buka pintu harus tepat sama apa lagunya, nadanya ya kan. Terus gue juga harus nyanyi, sambil nyanyi gue juga harus atraksi sama dia, kan agak kurang sinkron ya kan, otak sama tangan saya kadang-kadang suka kurang bersenada gitu akhirnya. Tapi tadi akhirnya bisa juga ya, bisa. Harus bisa. Kalau nggak bisa, yang ada ulang-ulang mulu gitu. Aman ya. Sekarang? Nah, sekarang kita tuh mau lanjut ke scene kedua. Ini scene-nya di kamar, coba kalian bisa lihat. Ada AC, ada pelambu, banyak nyamuk gitu. Pokoknya keren deh, nanti kalian lihat ada sepatu berantakan. Waduh. Pertama kali kita bertemu, sadarkah kamu aku yang selalu di sampingmu? Dia datang dan kau pun meragu. Pikir ulang kali kepadaku, kau segalanya di benakku, tapi hanya dirinya di matamu. Jadi kau tunggu apa lagi? Masih kau harap dia kembali? Dunia pun tahu bahwa hanya aku. Come on, break it down, baby. Dia tak mampu buatku bahagia, bagaimana aku selalu buatmu tertawa. Setiap buktinya cintaku, setiap itu juga kau datang padanya. Nah, ini adalah tampilan look gue yang kedua setelah look yang pertama dari tadi. Yang pertama itu mungkin perbedaan sama yang sekarang itu. Yang pertama itu mungkin dia lebih simpel ya daripada yang ini. Kalau yang ini dalamannya tetap pakai apa kaos biasa, tapi basic warna kuning. Terus ini outernya gue pakai kayak parka gitu bentuknya, kayak parka gitu. Tapi dia di dalamnya ada sedikit corak. Corak kayak gini gue nggak tahu ini corak apa. Tapi yang penting dia nggak sampai dalam sih. Jadi untuk jadi penghias doang dia di bagian luarannya sini. Dan juga ini gue pakai celana sporty. Celana training sporty, ya gue pakai celana training sporty ini. Emang warnanya agak sedikit tampak lain karena seperti yang gue bilang dari tadi, karena emang temanya colorful, lebih memanjak, gue pengen lebih memanjakan mata viewers aja sih yang nonton, jadi nggak bosan untuk melihat ini scene-nya, ini bajunya warnanya kayak gini, lebih yang kayak oh mix aja gitu, jadi kesannya juga lebih fun, lebih nyambung sama lagunya sendiri. Nah, gue combine juga sama sepatu gue warna merah, jadi emang
berbagai macam warna. But the guys in there standing as a cover, and the love you're gonna feel coming from the other. But together, you will not believe I took forever. If I hit the ground, we will recover. All of the way I know you will discover. Girl, you know I'm into you and looking for another. But the guy is in there standing as a cover, and the love you're gonna feel coming from the other. But together, you will not believe I took forever. If I hit the ground, we'll recover. All of the way I know you will discover. Hari ini telah berakhir dengan baik, gue senang banget. Buat pokoknya. Dan ya, gue sangat amat terharu. Dada gue nahan air mata, sumpah kayak finally, udah. Ntar gue nangis kayak. Oke, gue senang banget hari ini udah selesai. Dan ini perjuangan gue beberapa bulan ini gak sia-sia banget. Dan terima kasih buat Tuhan dan semuanya. God bless you all. Terbaik. Karena hatimu masih ragu.